Bek asing subur milik Persebaya Surabaya kabarnya akan hengkang, PSIS Semarang minat? Bek asing dan subur Persebaya Surabaya, Leo Lelis kabarnya akan hengkang pada musim mendatang. Hal itu bisa dilakukan oleh beberapa klub yang membutuhkan jasa bek asing untuk melakukan pendekatan, salah satunya PSIS Semarang. Seperti yang diketahui, PSIS Semarang salah satu kontestan yang tak memakai jasa bek asing di putaran kedua Liga 1 2022-2023. Efek yang dirasakan cukup terasa seusai tak menggunakan jasa bek asing di putaran kedua Liga 1 2022-2023. Lini belakang PSIS Semarang rapuh dan mudah dibobol lawan, performa juga tak konsisten dan kerap mengalami kekalahan di putaran kedua Liga 1 2022-2023. Leo Lelis bisa menjadi pertimbangan untuk kedua tim pada musim depan atau musim 2023-2024. Bek asal Brasil tersebut cukup apik performanya selama memperkuat bajul ijo di Liga 1 2022-2023. Ia dikenal sebagai bek garang dan tak takut untuk berduel dengan striker-striker lawan. Leo Lelis juga memiliki jiwa kepemimpinan sehingga bisa memimpin rekan-rekannya di lini belakang. Mantan pemain Persiraja Banda Aceh tersebut sudah mengemas 5 gol dari 22 laga di Persebaya Surabaya pada perhelatan Liga 1 2022-2023. Sayang, performanya sempat disorot menyusul beberapa hasil minor yang didapat Persebaya Surabaya di putaran kedua Liga 1 2022-2023. Kini, Leo Lelis dikabarkan akan out atau angkat kaki dari Persebaya Surabaya di musim mendatang. Kabar terkini yang menyinggung masa depan Leo Lelis di Persebaya Surabaya tampak pada postingan akun Instagram @gosipbola, Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023. Namun belum diketahui secara pasti terakit kebenaran dari kabar tersebut. Mengingat, pihak Persebaya Surabaya maupun sang pemain belum buka suara setelah rumor tersebut santer beredar di jagat maya. Patut dinantikan, apakah Leo Lelis akan hengkang dari Persebaya Surabaya atau justru bertahan di klub kebanggan bonek mania tersebut? Komisaris PSIS Semarang Junianto sentil manajemen Mahesa Jenar? Komisaris PSIS Semarang Junianto kerap menjadi jujugan, curhat para penggemar atau panser biru ketika membahas klub kebanggaan mereka itu. Sempat diisukan berpolemik dengan manajemen dan dikabarkan hengkang, Junianto hingga kini masih menjabat sebagai komisaris PSIS Semarang, jabatan itu pun masih tertulis di bio akun Instagramnya Anto Van Java. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba pada Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023, Junianto membuat unggahan di Instastory-nya yang seolah menyentil manajemen PSIS Semarang saat ini. Hal itu karena ia menyinggung soal merogoh kantong, yang juga dapat diartikan mengeluarkan biaya. Sembari menunjukkan hasil akhir pertandingan Persebaya versus PSIS Semarang di Liga 1 2021-2022 musim lalu dengan skor 2-3. Frasa itu dulu pun patut menjadi perhatian karena jika dibandingkan dengan kondisi PSIS sekarang yang terus berada di tren buruk, tentunya sangat bertolak belakang. Menanggapi postingan Junianto tersebut, panser biru pun meninggalkan banyak komentar di feeds.